Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rakan-rakan guru warga SK Sentosa serta anak murid yang ustaz sayangi semua. Alhamdulillah. Jadi pada bulan Ramadan, apa yang perlu kita buat? Okey, kita dah masuk ke malam ni, malam yang ke-21 kalau tak silap saya. So apa yang kita kena buat? Kata seorang ulama yang bernama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, disebut bahawasanya bulan Ramadan ini adalah Syahrul Qiyam. Apa maksud Syahrul Qiyam? Qiyam ni maksudnya berdiri. Berdiri ni maksudnya kita kena mendirikan solat sunat sebanyak mungkin. Ya. Yeah? Jadi antara amalan yang Nabi SAW suka selain daripada sembahyang sunat, iaitu sunnah yang Nabi tak pernah tinggal, apa dia? Iaitu sembahyang berjamaah. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi kata ayil islami afdal. Ada seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, macam mana nak jadi orang Islam yang baik? Maka Nabi kata as-salatu ala waqtiha. Umar kena sembahyang tepat pada waktunya. Maka antara sunnah pada bulan Ramadan, anak-anak murid, rakan-rakan guru serta semua sekalilah kaum muslimin semua, apa kita kena buat? Kita kena latih diri kita untuk solat tepat pada waktunya. Dan pada bulan Ramadan yang baik ini, kita kena keluarkan semua amalan-amalan sunat yang Nabi SAW buat, terutamanya salat tarawih. Kenapa salat tarawih ni? Nabi SAW sebut man qama Ramadan, barang siapa yang mendirikan bulan Ramadan imanan, dalam keadaan dia yakin 100% wahtisaban dan mengharap balasan daripada Allah Ta'ala, qad ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah ampun dosa dia dulu. Kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, Allah mengampunkan dosa kecilnya dan Allah meringankan dosa besarnya. Itu saja daripada ustaz. Jadi pada bulan Ramadan ni, keluarkan semua yang sembahyang sunat, sembahyang duha, sembahyang taubat, sembahyang tasbih, sembahyang hajat, sembahyang solat sunat mutlak, sembahyang wudu, sembahyang duha, sembahyang tahajud, sembahyang qiyamul lail dan semua sembahyang. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang yang mendapat keberkahan pada bulan Ramadan. Jangan lupa selamat beramal semua. Assalamualaikum.